Tidak, saya menganggap itu tidak besar. Bagaimana mungkin tidak besar? 1 juta orang dibunuh atau lebih. Itulah dia politik. Jadi kepiye mak perasaan Imam tinggal cerek di antara pembunuh anak Imam? Kalau kita kaji dulu begini 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 kita ingin dulu, wow, udah payah kan kejadian seperti dulu, pasti akan kejadian. Seandainya aku berbicara di era Orde Baru sama Bapak, apa yang akan Bapak lakukan dengan aku? Tidak bisa kita bayangkan ya.